jadilah aku order di Shopee yang harganya ternyata nggak sampai 500.000 loh guys. Tambah lagi Shopee sekarang lagi ngasih cashback besar-besaran tuh buat teman-teman yang pada mau belanja online. Apalagi kita lagi butuh banget webcam ini buat kebutuhan WFA kita saat ini. Oke, ikutin terus video saya ya. Jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Oke, ini dia orderan saya dari Shopee, webcam Everest A90 ya. Sudah saya gunting memang di sini biar mudah unboxingnya. Kita unboxing yuk. Oke, ini tampilannya. Everest NYK A90. Di sini tulisannya sudah 1080p ya guys ya. Lalu ini tampilan dari sampingnya. Oke, kotaknya cukup menarik ya. Tampilan sampingnya. Dan di sini ada yang copot nih guys tadi. Ini apa? Ternyata ini ialah yang copot informasi garansinya. Jadi dia kartu garansinya di luar tadi tertempel di sini karena ketarik sama saya barusan aja dicopot. Ini memang jadi agak beda ya. Biasanya kalau elektronik yang lain itu kartu garansi di dalam box, tapi dia di luar box ditempel di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ada perbandingan webcam Everest A90 dengan yang sebelumnya. Ya. Dari A70, A80, dan yang terbaru sekarang A90 guys. Kalau A80 itu resolusinya masih 960, tapi di webcam ini sudah 1080. Tadi di sini paling depan nih ada nih tulisannya sudah 1080p. Lalu untuk fokusnya kalau seri A80 ya itu masih manual, tapi untuk seri Everest A90 di sini sudah autofocus. Dan untuk lensanya seri A80 masih lensa standar, tapi di sini lensanya sudah full HD. Lalu mikrofonnya untuk seri sebelumnya dia masih digital dan di sini sudah sebelumnya dia masih mono, di sini sudah digital guys. Kayaknya ini udah banget untuk keren banget untuk dipakai nih guys. Dan dia isi look and play, jadi cukup dicolok saja, tidak perlu ada yang diinstal, sudah bisa langsung digunakan nih guys. Dia sudah USB ya, jadi tidak sulit untuk penggunaannya, sudah USB. Dan oke, di sini sudah 360 derajat rotate ya. Oke, jadi mudah banget untuk menggunakannya ya. Kita unboxing yuk. Penasaran kan, pengen lihat dalamnya? Kita buka ya guys. Alright, alright, alright. Ini dalamnya seperti ini. Ada webcamnya. Coba kita angkat. Oke, di bagian penyangga bawahnya ada kabelnya. Tadi kita lihat kabelnya sudah USB ya guys ya. Oke, seperti ini yang kita dapat. Lalu ada user manualnya guys. Oke, jadi tampilan webcam Everest A90 tuh seperti ini guys. Ini yang kita dapat dari boxnya. Tampilannya cukup menarik ya, bagus ya guys ya. Oke, kita lihat sampingnya seperti ini. Oke, cukup menarik, bagus, dan ini lumayan agak besar ya kalau webcamnya ya. Lalu di sini sudah USB betul, dan kita lihat di sini, wow, dia sudah gold plate, jadi lebih awet untuk kita gunakan. Untuk USB-nya sudah gold plate. Lalu kita buktikan betul tidak leher webcamnya di sini sudah 360 rotet. Kita coba putar. Wow, betul guys. 360 rotet. Keren. Harganya tuh cuma 435 guys. Terus kalau kalian beruntung dapat cashback di Shopee, bisa lebih murah lagi nih. Nah, terus ini bisa dipakai di mana sih? Oke, di sini ternyata ada bolongannya, berarti bisa kita pasang tripod di sini, mudah sekali ya. Karena sini ada bolongan tripodnya. Lalu di sini bisa tanpa tripod karena di sini bisa dibuka. Bukanya gampang, ini sangat
gadget sekali ya atau apa ya. Nah, ini sudah terbuka ya guys ya. Ini kencang banget, jadi kalau kita pasang di laptop pun tanpa tripod, tidak usah khawatir guys, karena ini kokoh banget. Ini kita tutup pun juga agak keras. Nah, seperti ini. Inilah webcam Everest A90 seri terbaru. Bagus ya guys ya, worth it banget untuk kita beli. Yang harganya di bawah 500.000, tapi fasilitasnya udah oke banget. Penasaran kan cara penggunaannya? Oke, untuk review penggunaannya, tetap ikutin terus video saya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Ya, oke, thank you for watching, bye.